Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan selamat kembali ke channel Cikgu Hasifah Iki. Pada video kali ini, Cikgu akan berkongsi dengan mata pelajaran Sains tingkatan 3, bab 7 Tenaga dan Kuasa, Standard Kandungan 7.3 Prinsip Keabadian Tenaga. Ini adalah subtopik yang terakhir dalam bab 7. Okey, standard pembelajaran, ada dua standard pembelajaran, iaitu yang pertama menerangkan dengan contoh prinsip keabadian tenaga dan yang kedua menyelesaikan masalah kualitatif dan kuantitatif yang melibatkan perubahan tenaga kinetik dan tenaga keupayaan bagi suatu sistem tertutup. Prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Tenaga boleh dipindahkan daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Jumlah keseluruhan tenaga adalah sentiasa sama. Prinsip ini dipatuhi dalam sistem ayunan. Contohnya, ayunan bandul ringkas dan ayunan spring berbeban. Sistem ayunan seperti ayunan bandul ringkas dan ayunan spring berbeban sentiasa mengalami perubahan bentuk tenaga antara tenaga keupayaan graviti atau tenaga keupayaan kenyal dengan tenaga kinetik. Rada Bima menunjukkan perubahan tenaga sebiji bola dari tenaga keupayaan graviti kepada tenaga kinetik. Kesemua tenaga keupayaan graviti yang dimiliki oleh bola pada asalnya ditukarkan menjadi tenaga kinetik. Ya. So di sini pada kedudukan yang tinggi ini, tenaga kinetik adalah dalam keadaan sifar. Ya. Tiada tenaga kinetik di sini. So di sini hanya ada tenaga keupayaan graviti iaitu sama dengan 100 joule. Apabila bola itu dilantunkan ke lantai, so tenaga keupayaan graviti tadi ditukarkan kepada tenaga kinetik. So pada kedudukan bola di lantai ini, tenaga kinetik 100 joule, tenaga keupayaan graviti adalah sama dengan sifar. Itu semua tenaga keupayaan graviti yang dimiliki oleh bola pada asalnya ditukarkan kepada tenaga kinetik. Jumlah tenaga sistem itu kekal, ya. Prinsip keabadian tenaga adalah dipatuhi. Lihat contoh sistem ayunan mengikut prinsip keabadian tenaga. Kira-kira di bawah menunjukkan satu ayunan bandul ringkas, ya. Ini adalah ladung. Okey, ladung ini bila dilepaskan, okey, ladung ini akan berada di Y dan ke Z dekat. Satu pusingan itu apabila ladung ini dilepaskan ke Z dan kembali ke X. Okay. Pada kedudukan X itu, X dengan Z ini adalah pada kedudukan tinggi maksimum di sini. Okay, pada kedudukan tinggi maksimum ini, tenaga keupayaan graviti juga adalah maksimum. Nah, lagi sebelum ni kita belajar tenaga keupayaan graviti iaitu bila berada di kedudukan yang paling tinggi, tenaga keupayaan gravitinya adalah maksimum. Pada kedudukan Y, okay, tinggi minimum, okay, sini minimum, maka tenaga keupayaan graviti berada dalam keadaan minimum. Okey, kita lihat pula tenaga kinetik X dengan Z ini. Okey, kedudukan X dengan Z ini di mana tenaga kinetik adalah sifar, ya, iaitu ladung itu tidak bergerak, iaitu pegun. Okey, manakala di kedudukan Y ini, tenaga kinetiknya adalah maksimum. Okey, di sini adalah kelajuan paling maksimum. Kita lihat pergerakan yang pertama daripada X ke Y. Okey, apabila ladung dilepaskan daripada kedudukan X ini ke Y, okay, tenaga keupayaan graviti adalah semakin berkurang. Manakala tenaga kinetik semakin bertambah. Ladung itu bergerak. Okay, kemudian daripada Y ke Z. Okay, Y ke Z, tenaga keupayaan graviti akan bertambah sebab berada pada kedudukan yang tinggi. Manakala tenaga kinetik semakin berkurang sebab kelajuan semakin berkurang. Kemudian daripada Z ni, yang ketiga, ke Y. Okay, dia bergerak pula ke Y. Okay, daripada Z ni ke Y. So, tenaga keupayaan gravitinya pula semakin berkurang, ya, sebab dia punya ketinggian semakin berkurang. Okay, jadi dia punya tenaga keupayaan graviti juga semakin berkurang, manakala tenaga kinetiknya semakin bertambah. Kemudian daripada Y ke Z, tenaga keupayaan graviti akan bertambah, ya, sebab ketinggiannya bertambah. Lajuannya berkurang, maka tenaga kinetiknya semakin berkurang. Sistem ayunan bandul ringkas yang mematuhi prinsip keabadian tenaga. Okey, kita lihat pula sistem ayunan yang mengikut prinsip keabadian tenaga melalui ayunan spring berbeban. Sini ada kedudukan X, Y dan Z. Pada kedudukan X ini, X dan Z di mana spring paling mampat dan spring paling
renggang. Perlukan X dengan Z ini, tenaga keupayaan kenyangnya adalah maksimum. Dan pada kedudukan keseimbangan, spring tidak diregang ataupun tidak dimampatkan. So, berada dalam keadaan dan asal. Okay, so di sini adalah tenaga keupayaan kenyangnya adalah minimum. Ya, so kita lihat pula tenaga kinetik. Pada kedudukan X dengan Z, tenaga kinetiknya adalah sifar. Di mana spring itu berada dalam keadaan pegun. Okay, kemudian pada kedudukan Y itu, pada keseimbangan di situ, tenaga kinetik adalah maksimum, iaitu kelajuan spring maksimum. Paling laju pada kedudukan keseimbangan. Dari X ke Y. Itu tenaga keupayaan kenyal dia, bila dia bergerak ke Y, tenaga keupayaan kenyalnya semakin berkurang, ya, sebab kurang diregangkan, ya. Tadi teregang banyak, so bila dia ke Y, maknanya kurang, ya. Regangannya semakin berkurang, maka tenaga keupayaan kenyalnya juga berkurang. Manakala tenaga kinetiknya bertambah, okay, pada kedudukan Y. Jadi kita lihat nomor 2 pula, daripada Y kepada Z ke Z, dari Y ke Z, tenaga keupayaan kenyal akan bertambah, ya, sebab tenaga keupayaan kenyalnya bertambah sebab spring itu paling mampat pada kedudukan Z. Okey, kemudian tenaga kinetiknya semakin berkurang. Kajuan spring itu semakin berkurang, maka tenaga kinetiknya juga semakin berkurang. Okey, kemudian dari Z ke Y, spring itu kurang mampat. Okey, so dia punya tenaga keupayaan kenyal pun berkurang dan tenaga kinetiknya akan bertambah. Ingat ya, pada kedudukan keseimbangan ini tenaga kinetik adalah maksimum. Pada Y ke X, tenaga keupayaan kenyalnya akan bertambah, ya, sebab spring itu paling regang, ya. Okey, kemudian tenaga kinetiknya akan berkurang, ya, kerana kelajuannya semakin berkurang. Petunjuknya, okey, anak panah ke atas makin bertambah, anak panah ke bawah makin berkurang. TU itu adalah tenaga keupayaan, IK itu adalah tenaga kinetik. Perubahan tenaga kinetik dan tenaga keupayaan bagi suatu sistem tertutup. Dalam suatu sistem tertutup, perubahan tenaga antara tenaga keupayaan dan tenaga kinetik mematuhi prinsip keabadian tenaga. Oleh itu, jumlah tenaga keupayaan dan tenaga kinetik dalam suatu sistem ayunan yang tertutup adalah malar, okay? Adalah tetap. Okay, kita tengok di sini ayunan bandul dalam sistem tertutup. Okay, tenaga keupayaan pada kedudukan yang maksimum, maknanya tenaga keupayaan pun maksimum, tenaga kinetiknya sifar. Okay. Pada kedudukan ladung di tengah-tengah ni, tenaga keupayaan adalah minimum, manakala tenaga kinetik adalah maksimum. Okay, bila kedudukan yang tinggi ni pula, tenaga keupayaan maksimum, tenaga kinetik adalah sifar. Okay. Graf perubahan tenaga. Okay, kedudukan keseimbangan, okay, kita tengok di sini. Okay, yang warna hijau ini adalah tenaga kinetik dan yang warna biru ini adalah tenaga keupayaannya, saling bersilang, ya, di sini. Okey, dan ini adalah tenaga. So tenaga itu, jumlah tenaga adalah malar. Okey, tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem yang tertutup. Okey, so apabila tenaga kinetik tinggi, maknanya tenaga keupayaan adalah rendah. Okey, saling berlawanan. Tadi dimunjukkan beberapa contoh situasi harian menyebabkan perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik. Lihat contoh penggeraan. Raja Dimo menunjukkan roller coaster yang dinaiki oleh Adam. Titik W merupakan lokasi yang paling tinggi dalam seluruh litar. Titik V searas dengan Y. Mesin melakukan kerja 90,000 joule untuk menggerakkan kart yang membawa penumpang dari V ke W. Ya. Okay, soalannya, apakah nilai tenaga keupayaan graviti yang dimiliki pada titik W? B, apakah nilai jumlah jisim jika kad itu bergerak dengan kelajuan 30 meter per saat pada titik Y? Okay, so tenaga keupayaan graviti tadi adalah sama juga dengan kerja yang dilakukan oleh mesin tersebut, iaitu 90,000 joule. Soalan B, apakah nilai jumlah jisim jika kad itu bergerak dengan kelajuan 30 meter per saat pada titik Y? Okay, so tenaga keupayaan graviti pada W adalah sama dengan tenaga kinetik pada Y. So, tenaga keupayaan graviti 90,000 sama dengan 1/2 MV kuasa 2. So, hal laju dia adalah V kuasa 2, 30 kuasa 2. So, 90,000. So, 1/2, 30 kuasa 2 adalah 900. Kita bahagi 2 dapat 450. So, M itu adalah jisim. Jisim itu yang perlu kita cari.
Okey, so cikgu pindahkan ke sebelah kiri sini 450M sama dengan 90,000 joule. So M sama dengan 90,000, kita bahagikan dengan 450. So kita akan dapat jisimnya adalah 200 kilogram. Okay, berdasarkan prinsip keabadian tenaga, tenaga boleh berubah-ubah bentuk. Dalam perubahan bentuk tenaga, sebahagian kecil sahaja tenaga ditukarkan menjadi tenaga yang berguna. Sebahagian besarnya pula ditukarkan menjadi tenaga yang tidak berguna seperti tenaga habah yang disebabkan oleh geseran. Sistem tertutup merupakan sistem di mana tiada daya luar seperti geseran bertindak. Maka tenaga habah tidak akan terhasil dalam suatu sistem tertutup. Okey, kita lihat situasi harian yang melibatkan perubahan tenaga. Pertama, seorang kanak-kanak sedang bermain buaian. Di kedudukan A, kanak-kanak itu mempunyai tenaga keupayaan graviti tetapi tiada tenaga kinetik. Di kedudukan B, kanak-kanak mempunyai tenaga kinetik kerana tenaga keupayaan graviti berubah menjadi tenaga kinetik. Pada A kepada B, sedangkan C, kanak-kanak itu mempunyai tenaga keupayaan graviti tetapi tiada tenaga kinetik kerana tenaga kinetiknya telah berubah menjadi tenaga keupayaan graviti semula dari B ke C. Perubahan tenaga menyebabkan prinsip keabadian tenaga. Kedua adalah permainan roller coaster di taman tema. Pada kedudukan yang tinggi ini, kedudukan tinggi roller coaster biasanya bergerak perlahan ya, kerana mempunyai tenaga kinetik yang sedikit tetapi tenaga keupayaan graviti yang banyak. Apabila roller coaster menggelonsor menuruni landasannya, tenaga keupayaan graviti tadi itu ditukar kepada tenaga kinetik. Ini menyebabkan roller coaster bergerak semakin laju menuruni landasan. Ketiga, objek jatuh dari suatu ketinggian. Apabila suatu objek jatuh dari sesuatu ketinggian, tenaga keupayaan gravitinya bertukar kepada tenaga kinetik. Contohnya buah apple ni yang berada di atas pokok mempunyai tenaga keupayaan graviti. Apabila apple jatuh, tenaga keupayaan gravitinya tadi bertukar kepada tenaga kinetik dan apple bergerak semakin cepat ke bawah. Okay, yang keempat adalah pistol mainan yang ditembak. Apabila peluru pistol mainan dimasukkan, spring di dalam pistol dimampatkan. Spring mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Apabila peluru ditembak keluar, spring akan dilepaskan lalu menolak peluru keluar. Pada masa ini, tenaga keupayaan kenyal spring ditukarkan kepada tenaga kinetik yang membolehkan peluru bergerak keluar daripada pistol. Okey, ini adalah situasi harian yang melibatkan perubahan tenaga. Pengiraan dalam prinsip keabadian tenaga. Soalan nombor 1, spring yang dimampatkan di dalam pistol mainan menyimpan tenaga keupayaan kenyal. Apabila dilepaskan, spring memberi daya pada peluru plastik itu untuk bergerak. Jika daya 6 Newton digunakan untuk memampatkan spring dari 200 mm sehingga 50 mm, hitung kelajuan maksimum peluru plastik yang berjisim 20 gram apabila pistol mainan ditembak. So kita lihat penyelesaiannya. Okay, berdasarkan prinsip keabadian tenaga, tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan dalam spring itu adalah sama dengan tenaga kinetik peluru plastik itu. Oh, tenaga keupayaan kenyal formulanya adalah 1/2 Fx sama dengan tenaga kinetik adalah 1/2 mv/2. Maklumat yang diberi 1/2 K, F adalah daya, daya adalah 6 Newton. Okay, so 6 darab dengan 6, kemudian darab dengan sesaran X itu ya. Okay, jarak mempatan itu iaitu daripada 200 mm tolak dengan 50 mm. Kita akan tukarkan unitnya kepada meter, so kita akan bahagikan dengan 1000. Okay, sama dengan 1/2 darab. Okey, jisimnya 20 gram. Okey, 20 gram ni pun kita kena tukarkan kepada unit kilogram. So kita kena bahagi dengan 1000. Okey, darab dengan V kuasa 2. So kita tekan kalkulator.
Okay, kita akan dapat di sini sebelah kiri ini adalah 0.45 sama dengan 0.01 V kuasa 2. 0.01 V kuasa 2, cikgu pindahkan kedudukannya ke sebelah kiri. Sama dengan 0.45 V kuasa 2 adalah 0.45 kita bahagikan dengan 0.01, kita akan dapat 45. So, perlukan V sahaja iaitu hal laju. So, kuasa 2 ni kita pindahkan ke sebelah kanan jadi punca kuasa 2. So, hal laju sama dengan punca kuasa 2 bagi 45 adalah sama dengan 6.71 meter per saat ataupun meter saat kuasa negatif 1. Nombor 2, sebiji batu berjisim 6 kg dijatuhkan dari satu ketinggian 4 meter. Hitung tenaga kinetik batu itu apabila dijatuhkan ke tanah, okay, dengan menganggap pecutan graviti sama dengan 10 meter per saat per saat. Penyelesaian adalah kehilangan tenaga keupayaan graviti, ya, bila dia batu itu dijatuhkan dia akan kehilangan tenaga keupayaan graviti, okey, maka sama dengan penambahan tenaga kinetik. Okey, tenaga keupayaan graviti bertukar kepada tenaga kinetik. So, penambahan tenaga kinetik adalah sama dengan mgh. M adalah jisim 6 kg darab dengan pecutan graviti 10 meter per saat per saat darab dengan ketinggian dia 4 meter. So, kita akan dapat tenaga kinetik dia adalah sama dengan 240 joule. Tiga, sebiji bola yang berjisim 200 gram diletakkan di atas satu spring termampat. Spring tersebut kemudiannya dilepaskan dan bola itu melantun ke atas. Seperti yang tunjukkan dalam rajah di bawah, spring yang termampat mempunyai 10 joule tenaga keupayaan kenyal. A. Hitung kelajuan bola sebaik sahaja melantun ke atas. B. Hitung ketinggian yang dapat dicapai bola itu dari kedudukan ia dilepaskan dengan pecutan graviti adalah sama dengan 10 meter per saat per saat. Tenaga keupayaan kenyal bertukar kepada tenaga kinetik. Oleh itu, tenaga keupayaan kenyal adalah sama dengan tenaga kinetik. So, tenaga keupayaan kenyal adalah 10 joule. So, 10 joule sama dengan 1/2 mv kuasa 2. So, 10 sama dengan 1/2 m adalah jisim. So, 200 gram kita bahagikan dengan 1000. Tukarkan unit kepada kilogram. Kita akan dapat 0.2. Okay? Tukarkan unit kepada kilogram. Darab dengan v kuasa 2. Okay? So, 10 sama dengan 0.1 v kuasa 2. So, kita perlu cari v kuasa 2. Kemudian kita pindahkan 10 bahagi dengan 0.1. So, V kuasa 2 sama dengan 100. So, kita perlu cari V sahaja iaitu hal laju. Kuasa 2 pindah ke sebelah kanan jadi punca kuasa 2. So, punca kuasa 2 bagi 100 adalah sama dengan 10. Maka hal laju bagi batu itu adalah sama dengan 10 meter per saat ataupun 10 meter saat kuasa negatif 1. Okey, soalan B. Tenaga keupayaan kenyal bertukar kepada tenaga keupayaan graviti. Oleh itu, tenaga keupayaan kenyal adalah sama dengan tenaga keupayaan graviti. So, tenaga keupayaan kenyal adalah 10 sama dengan mgh. Okey, formula untuk tenaga keupayaan graviti. So, 10 sama dengan jisim 0.2 darab dengan pecutan graviti 10 dan darab dengan ketinggian. Okey, so soalannya hitung ketinggian. So, kita perlu cari h. Ketinggian. So, 0.2 darab dengan 10, kita akan dapat 2, ya. So, 2H. Kita perlu cari H, iaitu tinggi, ketinggian. So, 10 akan dibahagikan dengan 2. So, kita akan dapat ketinggiannya adalah 5 meter. Okey, so kita lihat sini panduan kebat. Rajah dipunjukkan 2 buah kereta sorong. Okey, satu kereta sorong P yang mempunyai bahagian yang berkarat dan satu lagi kereta sorong Q yang mempunyai bahagian yang barulah tayar dia, ya. Okey, seorang pekerja pembinaan menggunakan kedua-dua kereta sorong untuk memindahkan 20 kg pasir. Okey, soalannya kereta sorong manakah yang memerlukan kuasa yang lebih tinggi untuk memindahkan pasir tersebut? So, jelaskan jawapan anda di A1. Soalan seterusnya, berikan satu cara untuk mengurangkan kuasa untuk memindahkan pasir yang serupa menggunakan kereta sorong di A1. Okey, soalan B, pekerja tersebut menggunakan daya 150 Newton untuk memindahkan pasir tersebut sejauh 20 meter dalam masa 50 saat. Hitung kuasa pekerja itu. Soalan yang pertama itu, kereta sorong manakah yang memerlukan kuasa yang lebih tinggi adalah kereta sorong P. Okey, soalan yang kedua, bahagian kereta sorong P yang berkarat memberikan geseran yang lebih besar.
Okay, soalan yang ketiga, cara untuk mengurangkan kuasa untuk memindahkan pasir yang serupa itu adalah dengan meletakkan minyak pada bahagian yang berkarat untuk mengurangkan geserannya. Okay, soalan B, kerja yang dilakukan adalah sama dengan daya darab dengan sesaran. So, daya adalah diberi 150 Newton. Darab dengan sesaran adalah 20 meter. So, sama dengan 3000 Joule. Okay, kuasa adalah kerja bahagi dengan masa. So, 3000 Joule kita bahagikan dengan 50 saat. So, kuasanya adalah sebanyak 60 Watt. Okay, seterusnya kita pergi kepada praktis pematik 7.3 muka surat 226 di buku teks. Soalan yang pertama, nyatakan prinsip keabadian tenaga. Prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi hanya boleh berubah-ubah bentuknya. Soalan nomor 2, ayunan spring berbeban seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1 merupakan suatu sistem ayunan tertutup. Okey, soalan A, nyatakan kedudukan beban di mana tenaga keupayaan kenyal sistem adalah maksimum. Okey, so jawapan dia adalah pada kedudukan P dan R. Kedudukan R empatnya paling mampat dan paling regang di P dan R. Tenaga keupayaan kenyalnya adalah maksimum. Okay, soalan B, nyatakan kedudukan beban di mana tenaga keupayaan kenyalnya adalah minimum, iaitu pada kedudukan Q ini ya, pada kedudukan keseimbangan. Okay, pada kedudukan keseimbangan ini tenaga kinetik adalah maksimum, manakala tenaga keupayaan kenyal adalah minimum. Okay, soalan nombor 3, rajah 2 menunjukkan sebuah sfera logam berjisim 2 kg dilepaskan dari ketinggian 2.5 meter dari permukaan bumi. Hitung tenaga keupayaan graviti yang dimiliki oleh sfera logam itu sebelum dilepaskan. Okay, so tenaga keupayaan graviti adalah sama dengan MGH, iaitu M adalah jisim 2 kg, G adalah pecutan graviti 10 meter per saat per saat, darab dengan ketinggian 2.5. So tenaga keupayaan graviti adalah sama dengan 50 Joule. Soalan B, berapakah kelajuan maksimum bagi sfera logam tersebut setelah dilepaskan? So, mengikut prinsip keabadian tenaga, tenaga kinetik adalah sama dengan tenaga keupayaan graviti. Okay, tenaga kinetik formulanya 1/2 mv kuasa 2 sama dengan, okay, tenaga keupayaan graviti tadi adalah 50 Joule. Okay, kemudian kita masukkan 1/2 darab dengan jisim 2 kg darab dengan V kuasa 2 sama dengan 50 Joule. So V kuasa 2, kita perlu cari V kuasa 2. Okay, so V kuasa 2 adalah sama dengan 50, sebab 2 dengan 2 boleh potong jadi 1 sini. Okay, 1 darab V kuasa 2 sama dengan V kuasa 2. So V kuasa 2 sama dengan 50. So kita perlu cari V, ya, kelajuan, iaitu halaju. Okay, bukannya kuasa 2. So kuasa 2 ini dia akan kita pindahkan ke sebelah kanan. Okay, menjadi punca kuasa 2. So V sama dengan punca kuasa 2 bagi 50. So kita akan dapat V, iaitu kelajuannya adalah sama dengan 7.07 meter per saat ataupun meter saat kuasa negatif 1. So setakat itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.